Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini aku nak borak-borak sikit tentang what happened, apa yang berlaku pagi-pagi tadi. So, apa yang aku cuba share hari ini basically ada kena mengena dengan apa yang aku tengah buat, iaitu something yang ada dalam aku punya penceritaan. Jadi pagi tadi aku dapat satu soalan dekat Facebook aku, if I can live in a film set, what film set would atau dot dot dot. So dalam bahasa Melayu ni, jika aku boleh hidup di dalam sebuah set film, ianya adalah set film apa. So aku masa aku dapat soalan ni, aku kepala otak aku terus teringat pada Fritz Lang. Okey. Fritz Lang ni seorang yang sangat-sangat jauh pemikiran dia. So aku terus menjawab soalan tu, iaitu aku meletakkan filem Metropolis. Okey. Kenapa? Okey, aku share sikit information tentang filem Metropolis, di mana set filem Metropolis ni direka oleh tiga orang pereka, iaitu Otto Hunt, Eric Cattlehart dan Karl Wolbrecht. Okey, mereka bertiga ni adalah Germanis, orang Jerman. Okey, so kita sembang dan cuba betul langsung dengan apa yang aku jawab tadi. Boleh? So kalau korang rasa apa yang aku jawab ni macam tak sesuai, korang komen lah kat bawah kan. Jadi, tapi sememangnya aku suka, dan aku kalau boleh aku nak hidup di dalam set filem Metropolis. Okey, kenapa jawapan aku adalah filem Metropolis? Kerana filem Metropolis ni sehingga kini dia evergreen. Dia adalah satu filem Criterion yang dirujuk pembikin-pembikin filem science fiction. Sebenarnya ada satu filem yang dekat lah yang aku minat, iaitu filem Blade Runner, tapi Blade Runner ni aku letak di bawah. Okay, so pelopor science fiction adalah Fritz Lang dengan filem Metropolis. Okay, set filem Metropolis oleh Fritz Lang ni dia nampak dark. Okay, dia very muddy, dia very dia macam muram, dan dia punya cerita penuh dengan expressions, dan bagi aku dia adalah satu masterpiece yang kekal sebagai pencetus kepada pembikin-pembikin filem yang selepasnya. Okey, di dalam filem tersebut ada macam-macam karya seni seperti lukisan mat, okey, set kayu. Okey, lepas tu kemudian ada model tiga dimensi yang berskala 1 to 16 scale dia, dan daripada tahap simulation, aku rasa pelopor Fritz Lang mempelopori benda ni bersama tiga rakan dia tadi tu. Dan kita boleh lihat skop Metropolis, filem Metropolis dan set yang dibina digambarkan dengan imejan-imejan distopia, dan dia ada unsur-unsur futuristik yang dipenuhi dengan apa yang kita boleh lihat macam tumbuhan ataupun pembangunan kilang-kilang ni, dan digarap di mana orang-orang di dunia kilang-kilang tu kelihatan sangat kecil. Dan kemudiannya set-set yang dibina untuk apa pembangunan pejabat perniagaan moden pada waktu itu kelihatan sangat super, dan orang-orang di dalam dunia moden tadi tu nampak besar. Okey, so dan bagi aku juga Fritz Lang ni mengambil inspirasi daripada Bauhaus dan Art Deco, dan secara semula jadinya dia cuba angkat Germany expressionism ataupun apa dipanggil
dia panggil aliran, aliran Expressionisme Jerman ni. Okay, dan setiap bangunan yang dirakam atau digambarkan dalam filem Metropolis ni sangat hebat, dengan tumpuan diberikan pada pada struktur-struktur horizontal, vertikal. Kita melihat bandar-bandar tu kan, yang bersimpang siur, kita dia nampak dia orang yang pertama membuat set building yang sangat futuristik. Dan segala-galanya aku rasa keseluruhan aku rumuskan, dan kita pun boleh apa fahami, tiada kita boleh faham yang mana sehingga kini kan, orang-orang Jerman adalah orang-orang yang sangat genius dalam membangunkan reka bentuk begini. Dan diorang juga adalah pelopor pada kebangkitan pembikinan filem dan sinema. Jadi itu yang aku nak kongsikan hari ini, apa yang aku rasa. Dan paling penting, okay, kenapa aku letak Metropolis? Okay, so to cut it short, aku share dan aku shout out kepada satu projek yang sedang aku buat sekarang ni, iaitu satu projek filem indie bertajuk Jejak Megat. Okay, Jejak Megat ni setting dan premisnya adalah kota raya Metropolis. Ha. So as a homage ataupun sebagai satu penghargaan dari aku kepada filem yang aku suka, aku settingkan dunia Jejak Megat ni di satu bandaraya yang aku berikan nama Metropolis. Jadi kepada sesiapa yang nak dapatkan filem Jejak Megat ni, korang boleh tengok dekat link kat bawah tu. Aku ada buat satu channel ataupun satu page crowdfunding, di mana aku menggunakan channel crowdfunding untuk membiayai projek filem aku ni, dan aku perlukan sokongan-sokongan kalian untuk support pergerakan yang cuba aku bangunkan. Dan akhir kata, kita jumpa lagi selepas ini. Salut! Opera juga.